Dan ya guys, jadi di sini kita sudah masuk ke game Minecraft-nya dan kita lihat di sini. Dang. Kalau kita berjalan, oke, bentar. Kalau kita berjalan ini caps-nya itu ada animasinya, cuy. Wow. What's up guys, welcome back to my channel. Saya Gapo. Pada video hari ini gua bakalan ngajarin kalian cara memasang caps atau jubah di Minecraft Pocket Edition kalian. Dan di sini gua menggunakan Minecraft versi 1.6+. Jadi di sini kita bakalan memasang caps di Minecraft di skin Minecraft kita ya. Nah, jadi ini bukan skin 4D ya. Nah, jadi kita langsung saja ke tutorialnya, coy. Oke guys, jadi tutorialnya ini kita harus download dua aplikasi yang bernama S Penjelajah File. Lalu kalian harus download APK Editor. Nah, sudah, kalau sudah kalian download, kalian tinggal masuk ke S Penjelajah File. Kalian cari folder yang sudah kalian download, yaitu folder caps yang kalian download itu, teman-teman. Oke. Nah, kalian cari yang namanya caps MCPE, coy. Nah. Sudah kalian cari, ini kita tinggal pindahkan aja ya. Soalnya ini kalau kita ekstrak di memory card itu nggak bisa guys ya. Oke, kita coba buat folder baru, yaitu capek aja coy. Oke, nah kita pindahin ke capek aja, ke memory internal ya. Oke. Kita cari capek mana woi, capek. Oke, kita ekstrak, lalu kalian pilih capes caps MCPE 1.6+. Nah, jika sudah kalian ekstrak, kalian tinggal buka. Terus di sini ada bacaan caps by firelight zip. Nah, jadi kalian ekstrak aja. Nah, terus yang more caps ini kalian ekstrak juga, guys ya. Oke, jika sudah kalian ekstrak keduanya, kalian masuk ke caps by firelight. Nah, di sini ada bermacam, ada Alex, Caps, Dummy, Geometry, Universe dan lain-lain. Nah, kalian itu di sini kalian bisa lihat di sini ada bacaan Nitros FN. Nah, jadi kalian hafalin bacaan Nitros FN, kalian hafalin. Jika sudah kalian hafalin, kalian tinggal keluar. Terus cari skin yang kalian ingin pasangin capsnya ya. Nah, di sini gua kepengen skin gua aja. Oke, kita tinggal salin, terus kemana boy, mana caps. Oke, ini dia. Oke, kita tempel di sini. Nah, Nitros FN ini kalian hapus. Oke, yang skin kalian ini kalian namai ulang jadi yang nama tadi ya. Nitros FN. Nah, jika sudah kalian ubah namanya menjadi Nitros FN, nah dia akan menjadi gambar seperti ini ya. Nah, di sini kalian jangan khawatir, gambarnya sudah terubah guys ya. Cuman ini agak ngebug gitu ya. Kalau kalian nggak percaya, kita buka. Oke, di sini gambarnya sudah berubah. Ini memang ngebug aja guys ya. Terus kalian ke more caps. Oke, di sini kalian pilih caps mana yang pengen kalian gunain. Di sini gua main yang biru aja. Kita salin capsnya ke caps by firelight vanilla, lalu tempel.
Nah, di sini sudah ditempel, kita hapus yang bacaan capek ini. Oke, kita hapus. Nah, di sini yang caps ini kita namai ulang jadi capek. Oke. Nah, di sini juga biasa ini sudah terubah namanya jadi begini, guys ya. Ini masih agak ngebug. Oke. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai, kita tinggal keluar aja, guys ya. Nah, selanjutnya kalian itu masuk ke aplikasi APK Editor. Oke, ini mungkin waktu sangat lama. Oke, di sini kita sudah masuk. Kalian pencet yang select APK from APP. Oke. Nah, di sini loading, terus kita ke Minecraft. Lalu kalian pencet full edit. Lalu kalian ke tengah ini yang ada bacaan filenya. Oke, di sini loading. Nah, terus kalian pencet yang gambar panah atas ini. Kalian ke asset, lalu ke skin packs vanilla. Nah, di sini kalian hapus semuanya, guys ya. Hapus, kalian hapus. Nah, terus kalian pencet tanda tambah. Lalu kalian cari yang sudah dicari folder caps tadi, yang di mana capek-capek, mana capek. Capek woi. Di mana, guys? Oke, di sini. Nah, lalu ke capek MCPE. Oke. Vanilla, lalu Alex. Nah, lalu tekan tanda tambah lagi. Lalu capek juga kalian tambahin, lalu dummy, geometry, manifest, nitros fn, dan redmi ini jangan ditambah, guys ya, kalian tambahin aja yang skin json. Nah, jika sudah kalian tambahin semuanya, kalian tinggal tekan build aja. Nah, di sini ada step bacaan step 1/2 sign in. Nah, kalian tinggal tunggu aja sampai selesai, guys ya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, okay? Kita tunggu sebentar. Oke, okay guys, jadi di sini prosesnya sudah selesai. Kalian tinggal pencet tombol yang kalian pencet tombol aja. Pencet tombol home di HP Android kalian, pencet tombol home, otomatis akan kembali. Lalu kalian ke game Minecraft-nya, jangan kalian masuk, kalian hapus game Minecraft-nya ya teman-teman. Nah, di sini kalian hapus, kalian jangan takut ya. Oke, kita kembali ke APK editornya, lalu kalian tekan install. Oke, maka di sini ada Minecraft, kalian pasang aja. Oke, okay, teman-teman, sementara menunggu Minecraft-nya, video ini bakalan kita skip ya teman-teman. Oke, okay guys, jadi ini game Minecraft-nya sudah terpasang, tinggal kalian langsung buka ya. Dan ya guys, jadi di sini kita sudah masuk ke game Minecraft-nya, dan kita lihat di sini. Dang. Nah, di sini caps-nya sudah terpasang coy. Amazing, mantap jiwa. Dan ini tuh real banget ya. Ini fix, ini terpasang ya. Oke, kita langsung saja masuk ke Minecraft-nya. Apa yang akan terjadi? Oke, kita create new world. Cepetan woi. Oke, ini baru pasang Minecraft, world dan datanya hilang. Tapi kalau kalian masuk berkali-kali itu bakal pulih kembali ya. Kalian jangan takut aja. Oke, di sini gua beri nama capek. Itu enggak nih? Oke. Kreatif, dan di sini capek juga. Seatnya capek juga, coy. Ini seatnya asal-asalan ya. Oke, coba ke dunia aja. Oke, apa yang terjadi jika kita ke word-nya. Oke, okay guys, jadi kita sudah berada di word-nya. Oke, okay, kita lihat bagian belakang apa yang terjadi.
Nah, jadi ini kita sudah di bagian belakangnya, oke? Dan kalau kita berjalan, oke, tunggu bentar. Kalau kita berjalan ini caps-nya itu ada animasinya, cuy. Wow. Oh my god. Ini ada animasinya, coy. Oke, coba kita berenang dan caps-nya itu ngangkat. Oke, kayak ada animasinya gitu loh. Wow, ini keren banget, guys ya. Pokoknya kalian harus coba. Ini mantap jiwa, ini real banget, sumpah coy. Dan di video selanjutnya kalian harus komen, gue harus bikin video apa untuk episode selanjutnya ya guys ya. Ya gue juga bingung mau bikin video apa, jadi tolong bantu gue. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mensupport channel ini. Dan channel ini mencapai angka 1000 subscriber. Wow. Dan gue Tiger Po. Selamat berjumpa kembali lagi. Dan okay. Selamat datang. Oh, ini mau penutupan aja masih ada kocak-kocaknya, woi. Oke. Okay. Jadi apa lagi? Okay. Jadi selamat jumpa lagi. Bye bye. Woo.